Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa rasulah ba'dah. Jamaah sejuk yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang filosofi batu, kerikil, dan pasir. Suatu ketika ada seorang guru yang berdiri di hadapan murid-muridnya. Guru ini membawa sebuah batu, beberapa batu, kerikil, dan juga pasir. Kemudian murid-muridnya dipanggil semuanya, dikumpulkan semuanya, kemudian guru ini berdiri di depan para muridnya tersebut. Guru ini mengambil sebuah gelas, kemudian gelas itu diisi dengan batu. Satu persatu batu itu dimasukkan dalam gelas tersebut, sambil digoyang-goyang dimasukkan lagi, digoyang-goyang lagi dimasukkan lagi, sampai akhirnya gelas pun penuh dengan batu itu. Kemudian muridnya pun ditanya, "Wahai murid-muridku, anak-anak sekalian, apakah gelas ini sudah penuh?" Semua menjawab, "Sudah." Kemudian guru tersebut mengambil kerikil. Kerikil itu pun akhirnya dimasukkan dalam gelas tersebut. Satu kerikil bisa masuk, digoyang-goyang. Kerikil yang satunya digoyang-goyang lagi, masuk lagi, sampai akhirnya penuh dengan kerikil dan batu. Lalu kemudian murid-muridnya pun ditanya, "Wahai anak-anak sekalian, apakah saat ini gelas ini sudah penuh?" "Sudah." Lalu gurunya pun akhirnya mengambil pasir. Pasirnya pun akhirnya diisikan dalam gelas tersebut. Sedikit demi sedikit pasir itu masuk dalam celah-celah batu dan juga kerikil itu. Digoyang-goyang, dimasukkan lagi pasir tersebut sampai akhirnya betul-betul penuh. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, andaikan dibalik, kalau pasir itu dimasukkan terlebih dahulu dalam gelas itu, kira-kira bisakah kerikil dan juga batu itu bisa masuk? Tentu jawabannya tidak, karena kerikil dan pas dan batu tidak bisa masuk kalau pasir sudah penuh di dalam gelas tersebut. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, batu sebagai sebuah filosofi tentang sesuatu yang sangat berharga dan pokok wajib ada dalam diri kita. Gelas diibaratkan sebagai sebuah kehidupan. Batu itu adalah sesuatu yang pokok, yang fundamental, yang harus ada dalam diri kita. Kalau sampai sesuatu itu tidak ada, maka buat apa kita hidup? Apakah batu itu? Batu itu adalah ibarat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Yang ketiga adalah keluarga kita, anak dan istri kita. Kemudian kerikil itu ibarat adalah sesuatu yang penting tetapi posisi derajatnya di bawah batu. Itu ibarat kekayaan kita, pekerjaan kita, karir kita, jabatan kita. Itu penting, iya, tetapi kepentingan itu jauh di bawah batu. Buat apa kita sukses? Buat apa kita kaya? Buat apa kita punya mobil mewah? Tapi kalau kita nggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa kita punya harta yang berlimpah? Kita punya rumah, gedung yang mewah, tetapi kita durhaka kepada orang tua kita. Kita dibenci oleh orang tua kita. Buat apa? Buat apa kita menjadi seorang direktur, seorang pejabat, seorang yang punya posisi yang sangat penting, tetapi keluarga kita berantakan?
dengan istri kita tidak harmonis, dengan anak-anak, anak-anak kita durhaka. Buat apa? Pasir itu adalah sesuatu yang penting, tetapi derajatnya jauh di bawahnya. Itu adalah kesenangan kita. Itu adalah rekreasi kita. Itu adalah sesuatu yang hanya untuk sekedar menyenangkan hati kita. Rekreasi kita, bermain HP kita, Facebook kita, ngopi kita, begadang kita. Itu penting? Penting, tetapi itu jauh di bawah kerikil dan juga batu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, fenomena saat ini masyarakat di sekitar kita, betapa kita lihat anak-anak muda, anak-anak remaja kita, mereka habis waktunya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bermain Facebook, hanya untuk bermain Twitter, bahkan mereka menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang semata, tanpa mereka memperdulikan tentang agama mereka, tanpa mereka memperdulikan terhadap keluarga mereka, orang tua mereka, tanpa mereka memperdulikan terhadap masa depan mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat fundamental. Akar, asas, pondasi, ibarat sebuah bangunan. Apabila bangunan itu ada pondasi yang kokoh, maka bangunan itu pun akan bisa berdiri meskipun lantainya bisa 7. Tetapi kalau pondasinya itu kropos, tapi kalau pondasinya itu tidak kuat, maka rumah itu meskipun hanya 1 lantai, maka ketika ada badai akan mudah roboh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah ini sangat sederhana tetapi sangat menginspirasi, bahwa batu yang didefinisikan sebagai tauhid, birrul walidain dan keluarga yang sakinah, itu sesuatu yang harus ada dalam diri kita dan tidak boleh dikalahkan oleh kerikil. Kerikil itu adalah jabatan kita, kerikil itu adalah kehormatan kita, karir kita, kesuksesan kita di dunia. Kemudian apalagi dengan pasir yang berisi kesenangan-kesenangan dunia semata. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian kultum singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dari kultum yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.